Taruh di sini aja ya. Bismillah. Oke, saya rasa itu aman. Oke, melanjut napak wingit yang gagal ya. Wih, langsung masuk kakinya. Ya, melanjutkan napak wingit yang gagal, saya ingin menempatkan mustika saya seperti biasa. Ini adalah mustika badar besi, akan saya ambil 5 tahun lagi dan saya letakkan di area sini. Tujuannya untuk meningkatkan energi spiritual dan lain sebagainya. Oke. Enaknya ditaruh di bawah batu aja, Mas. Yang besar biar enggak diambil orang. Oke, saya taruh di sini aja ya. Bismillah. Oke, saya rasa itu aman. Saya akan ambil lagi 5 tahun mendatang. Dan saya ingin bercerita sedikit. Ingin bercerita sedikit, teman-teman. Bahwa 5 tahun yang lalu saya itu membawa mustika itu belasan mustika. Ada 5 sampai 15 ya. Ada di tempat saya 5, di tas asisten saya dan kameramen itu ada 5 ya, 5 dan 5, 15. Dan kondisi saat itu saya melakukan proses penarikan. Ada videonya. Bisa kalian simak. Dan yang terjadi, mustika itu raib dengan sendirinya. Dan itu mustahil kalau saya teledor. Seingat saya masukkan ke dalam saku kemeja, saya rangkepi dengan jas, dan itu saya hanya duduk bersila, tidak ngapa-ngapain. Dan itu hilang. Dan di tas kameramen, di tas asisten saya, semuanya hilang tanpa jejak. Nah, penjelasan secara logis, teman-teman, kalau seperti itu, ya, ini adalah proses yang alamiah menurut saya. Proses yang wajar menurut saya, begitu. Jadi kalau teman-teman apa yang namanya kaget ataupun merasa wah ini kok seperti ini, kok seperti ini, itu memang alamiah ya. Mustika muncul dengan sendirinya artinya cocok dengan kalian, mustika hilang dengan sendirinya artinya tidak cocok dengan kalian. Jadi hikmah yang bisa dipetik seperti itu. Oke, kita jumpa lagi. Dan saya rasanya ingin bertapa sebentar di sana, ya mungkin 30 menit atau berapa lama. Nanti di shoot aja ya Mas ya, di area sana. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.